Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kayu. Di video kali ini saya akan sedikit mereview yaitu sebuah mesin table saw rakitan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Mesin table saw ini menggunakan motor induksi dengan ukuran 1 PK single pass dengan RPM 2800, pipel ukuran A41, menggunakan dua buah kuli yaitu ukuran 3 in sama 4 in, sedangkan blade-nya atau mata gergajinya ukuran 10 in dengan T40. Dan untuk mekanisme naik turunnya saya gunakan long drat ya, ukuran 12 mm dengan panjang kurang lebih 50 cm. Dua buah engsel untuk menggantung rangka motor. Untuk kapasitas potong, ketebalan ya atau tinggi blade maksimal 7 cm. Dan motong lebar ke samping kurang lebih 70 cm. Cukup lebar. Menggunakan sebuah klem yang model vertikal ya. Dan di bagian bawah pen saya kasih roda kecil untuk tumpuan atau sliding sehingga waktu kita geser tidak terlalu berat. Untuk bagian rangka atau kaki-kakinya saya gunakan kayu jati Belanda ya, atau kayu pinus. Dan top table-nya menggunakan multiplex yang 12 mm. Pen-nya juga sama dari multiplex. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebuah inspirasi. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam dari Dapur Kayu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.